Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel saya Hikmah Maghfirah. Di video kali ini saya USG 4 dimensi di kehamilan saya 16 minggu. Gimanakah hasil USG-nya? Tonton videonya sampai selesai ya. Seperti biasa, saya USG-nya di Halo Bumil Bangka Kemang ya. Untuk cara daftarnya di video saya yang ini, untuk linknya saya taruh di atas ya. Ini saya daftarnya di pagi hari, di hari kerja sehingga sepi ya, dan juga antrian yang pertama. Nah, ini saya sudah diperiksa oleh dokternya. Di rumah aktivitasnya apa? Sudah full gajah apa belum? Iya. Sudah full gajah, tidak ada kerjaan apa apa lagi? Tidak. Mata? Tidak sedia. Tapi itu sejak itu sudah nggak ada ya. Iya. Ini sih sampai bawah tracknya kan masih ada di dikit-dikit yang mau keluar. Di sini terjadi apa? Jadi nggak usah begitu khawatir, iya. Masih bisa sama tetap pertahankan karena nggak ada tanda-tanda pelepasan pasien yang betul-betul bikin bayinya gawat gitu. Cuman memang ada keputihan ya Bu, bisa jadi karena ada keputihan juga yang bikin apa, yang bikin apa sih namanya, yang bikin flatnya waktunya. Oh iya, dikit-dikit yang kalau sekarang gimana? Lagi banyak kayak yang kuning, hijauan? Enggak, ya paling flat apa, kecoklatan, pada merah gitu. Baru bukan keputihan yang bau gitu ya. Waktu dulu itu dia ada di sampai bawah itu jadi satu tidak ada. Kemudian juga lagi misal hasil ini terus untuk hari-hari ini juga hari-hari itu tumbuhnya di atas bukan di bawah. Kalau di atas ini hari-hari kemudian yang bikin kita khawatir itu kalau hari-hari tumbuh di bagian sini, nah itu barulah cenderung terus berpanjangan. Oh, ini agak ya. Sudah kelihatan dong? Rasanya? Nanti dipasir lagi sih, cuman ini udah masih tahu. Kemudian gak salah. Karena masih mudah sekali, harusnya kan lihat suaranya itu. Nah gitu. Ini paha, ini paha kiri, paha kanan, ini paha. Ini tengah-tengah. Nanti ultrogesan itu berarti udah habis ya? Tinggal 4. Nanti saya ganti dengan 100 ml tapi minumnya 2 kali sehari. Sama di tengah-tengahnya kasih lupakan. Jadi itu kalau contohnya. Ini perut gak pernah kencang? Kalau perut enggak sih. Gak pernah kencang. Paling apa punggung bawah kalau mau keluar. Ini lebih jelas ya. Ini gimana kalau punggung-punggungnya kalau apa lagi keluar flaknya itu agak sakit gitu aja sih, kayak lagi kalut gitu. Nah itu nanti saya kasih sekolah dulu ya. Yang khawatirnya kurang kok, nggak apa, nggak berhenti berhenti kurang apa? Itu memang kadang-kadang seperti itu. Cuman ini untuk kandungan yang problem enggak ya. Maksudnya yang hari-harinya di bawah, yang sebentar lagi akan gugur dan tolong enggak. Apa yang kemarin sulitnya enggak dari HP-HP ini? Apanya? Kehamilannya. Sebenarnya tidak ada nanti, kalau dari saya kan taksirnya 16-90. Kalau kemarin taksirnya berapa? Secara lahir. Lahirnya? Iya. 19 apa?
Anak pertama? Iya, iya, iya. Anak pertama yang terakhir di salon mandi. Kita mengalami. Jadi, di keluarga gimana? Banyak apa? Laki-laki. Laki-laki semua? Iya. Jadi, kita bisa kita lihat lagi. Nah, oke. Nah, oke. Aku bisa ini bayi itu dalam dalam perut itu suka main tali tukar, saya cuma itu mainnya. Aku ini tali tukar, tali tukar. Ini kadang di kadang dikalungin, kadang apa, itu malu-malunya itu bayi itu ya, dengan hari-hari gitu kan. Ini kakinya disilangin aku, kita mau lihat di sini aku disilangin. Tapi dia yang besar, ini pasti di awal yang kebukaan. Ya, dia dulu kebukaan. Selama USG ini ada sakit nggak perutnya? Harusnya dengan apa rangsangan apa rangsangan alat itu tuh kerap berarti nggak ya? Masih cukup aman. Nah yang bahaya itu dengan rangsangan tangan dia kan kita lulus tuh perutnya terdapat. Nah itu tuh bisa ini bisa kan. Nah itu yang terakhir kalau ini mungkin kurang beres saja. Mungkin di rumah itu masih nyampe mata masih misi gitu. Ya waktu itu sebelum apa flek ketika flek langsung dia selesai ya. Jadi ketatnya kan udah enggak ya benar-benar bekas. Ketika USG di Halu Bumil bonusannya banyak banget ya, seperti ini ya bonusannya. Itu tadi USG kehamilan saya 16 minggu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa juga buat referensi buat Bumil yang lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan apabila teman-teman ingin request video apa selanjutnya, ketik di kolom komentar ya. Atau bisa juga DM di Instagram saya. See you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.